Jadi harganya berapa dulu ini? Ya pakai saja, nanti minggu depan aku datang lagi, oke? Ma, itu yang saya suka. Oke Pak, daripada aku lama-lama masih banyak tempat mau pergi. Tolong diingat ya, minggu depan aku menagih. Oke. Thank you. Kita selesai itu hari dan tinggal di kota. Bukan tinggal di sini, tapi... Tapi kita selesai itu bisa tidak kemanakan. Tidak ada yang mau dengar saya. Apakah ada di kota? Mana pulang tuh sama orang tuanya? Tadi dia adalah kota. Bagus saya merasa itu. Perawatannya. Ya, kenapa punya? Banyak warga pas membutuhkan perawatan-perawatan. Siapa itu? Hello! Good morning! I can together, I can sew banana boot. Oke? Okay? Apa artinya itu? Apa kita bilang? Kalian nggak tahu bahasa Inggris. Kasihan banget kalian. Artinya, saya akan datang menawarkan produk-produk kecantikan buat ibu-ibu. Boleh nggak aku duduk di samping situ? Kasih pikir saya di kursi. Kok perlu saya jadi kau ingin? Belum sih, saya duduk sini. Kursinya kelihatan banget. Nggak pernah dicebok. Kursinya. Sama dengan betis. Boleh nggak aku duduk? Kursi sih, kita duduk sini. Apa yang namanya kita? My name is Jessica Onsu. Oh, Jessica Onsu. Iya. Saya mau tawarkan kalian produk-produk kecantikan. Terus produk apa itu mau tawarkan kita? I can so much, ladies and gents, okay? Ini adalah produk kecantikan khusus untuk di wajah biar pelik-pelik Anda itu hilang. Itu jika itu kalau saya pakai. Yes, so. Mungkin bisa. You know, friend? Apa dia bilang? Apa cukup bilang? Dulu, wajah saya sangat kusam dan kering. Setelah aku memakai produk ini, muka saya jadi halus, lembut. Dan aku percaya diri untuk ketemu klien. Maka dari itu, aku memakai produk ini. Tapi kenapa ini saya lihat muka tak kayak kucing? Iya. Rambutnya. I want so with sneakers like ini, not essential, okay? Apalagi itu artinya aku bilang. Artinya, ini hari adalah tema make up. Aku ada tema make up kucing atau meong 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 menjerit. Jadi saya akan menawarkan kalian produk ini biar muka Anda jadi lembut, halus dan kinclong. Sanoji. Ya? Nah, bagaimana kalau kalian beli ini? Kalau kulit kering, cocokkah? Oh, pas sekali. Karena muka kamu itu saya lihat kayak kulitmu kering banget kayak padang pasir gitu. Terus kalau saya ini kulit berminyak, cocok dia pakai itu produk? Sangat cocok. Apalagi itu mukamu itu saya lihat itu mukamu itu kayak bekas-bekas penggorengan. Jadi karena hari ini ada diskon, aku kasih saya kalian 20%. Oke. Nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti kalian hubungi saja aku di nomor WA saya, telepon aku. Tapi terus kita ambil ini. Oke, Pak, tapi kan mau dibayar di setengah dulu toh? Iya, enggak apa-apa, bayar setengah aja dulu. Tapi kalau bisa diingat juga ya, jangan pura-pura tidak ingat. Iya, makanya kita coba dulu lah. Jadi ini ingin kita bayarkan kita dulu, nanti kebayar saya, yuk. Iya, yuk, bayarkan dulu kita. Kita coba aja, sudah mulai kita berhasil. Kita punya muka, Bi. Soalnya mukanya tawa ya, kinclong. Thank you. Harum kan? Oke, thank you. So, when this is me, and then, together. Oke? Bye-bye. Dadah, hati-hati. Thank you. Kita terus ke pesan itu.
Ada juga kisah suka dengan bahasa Inggris teratur katanya, tapi ini dia ini karena tidak jelas. Hei, banyani. Cocok, kita coba ini lah. Ini kita masuk sekarang. Repot tuh. Kalau Bu, enaknya ini kalau ada lagi anu. Jantung pisangnya. Baru anu carikan santan, toh. Hello! Hello! Good evening! Good evening! I can sign tomorrow, baby? Yeah, it's gonna be you! Oh my god, a sense banana wood! Yes, Jul! And it's fine! Iya, artinya itu, Nona. Saya saja sekarang, saya tahu apa dia bilang. Sim dulu kita dengarkan penjelasannya. Apa sudah mau, hi? Let's just start, yes. It's good day. Thank you. Siapakah kita? Iyo, dari mana kah? Dari Amerika atau dengan Meroro? Kenapa rambutnya begitu? Kayak bulu-bulu jagung? My name is Jessica Ansu, Indonesia! Thank you. Kayak anu, Miss Grant. Iyo. Thank you. Dari sini perang, misal kau pergi Palestina. What is wrong? Hey. Aku mau menawarkan produk-produk kecantikan buat... Wuh! Kok bisa dipakai Indonesia? Iya, bikin repot aja hidupnya deh. Ih, produk apa lagi itu? Bukan ini MLM? Yang ada cabang-cabang lagi itu dibawa-dibawa kok datang lagi tawarkan kita. Iya. I'm sorry, goodbye. Maaf, ini produk internasional dengan harga terjangkau. Ini adalah produk buat kecantikan. Karena kulit Anda itu kering-kering, muka Anda itu harus memakai produk ini. Dulu, muka saya sangat kusam dan kering. Aku sangat tidak percaya diri untuk ketemu klien. Setelah aku memakai produk ini, muka saya jadi halus, lembut, serumbut salju. Dan aku percaya diri lagi ketemu klien. Makanya, kebetulan aku lagi diskon, ya boleh aja aku kasih kalian 20% aja. Oke. Aku sebut balik dulu harganya berapa. Iya. Harganya ini dari 100 turun ke 50. Oke. Okay? Bukan 20% itu, 50%. Ya, begitulah. Ayo kita beli kah ini? Aku beli ini. Tapi ini saya lihat mukanya make up biawak. Jangan sampai begitu memang make up-nya. I was so much like since. Make up biawak ini lagi trend sekarang. Nyeri nyami deh. Thank you. Daripada aku berlama-lama di sini, kalau yang mau ambil produk ini silakan, kalau tidak aku bawa kembali untuk menjualnya. Oke? Okay? Jadi kita coba-coba saja. Iya, kau beli make up paling. Iya, kalau cocok, nanti kalian tinggal WA saya kalau mau ditambah lagi produknya, oke? Okay? Ada garansinya ini? Ada. Asuransinya pun ada juga. Gini, tawa. Oke, okay. Thank you. Maaf karena hari sudah mulai sore. Aku balik dulu ya. Harum kan? Thank you. Selamat mencoba. Iya, malu bu, saya tidak sabar mau coba deh. Saya ikut pesan juga coba, bisa kan? Ini paling malu bu deh. Sini kita coba sama-sama. Di sini. Satu minggu kemudian. Cuci dari mukaku. Kenapa begini hasilnya kayak bintik-bintik nyamuk? Allah, kenapa ada di muka gue? Kenapa begini? Kita mau uji deh. Cacar monyet ini. Udah, saya salah ambil lagi tadi itu produknya, itu yang bawa deh. Gimana itu anu penjualnya? Kita beri cari sini nih. Cari deh muka aku deh. Kenapa begini muka aku? Terus lihat
tapi muka kue tadi tuh yang Rodo kek tak ambil. Ya, kenapa begini? Kenapa? Hei, ribut dasar anak-anak desa kalian ini ribut terus. Oh jadi ini yang bikin kalian ribut. Makanya kalau pakai produk itu pakai produk yang mahal kayak gue dong. Jangan pakai yang diskon yang mahal dong produknya biar. Astaga, tidak tahu kamu. Tunggu pikirannya tuh, lihat di cermin. Kau lihat mi. Kenapa begini mukaku? Gak tahu kita korban apakah ini? Betul-betul itu salesnya. Oh, satu minggu lalu itu sales dan datang bawakan saya produk. Katanya yang pakai itu artis-artis. Mas sama dia yang pakai ini satu minggu lalu kita ienge? Sama dia, lihat di mukaku. Iya, dia mengganggu aku tau dia dari Amerika, dia bahasa Inggris terus. Sama Mr. Terus. Minggu lalu datang sama kita. Yang ini yang kita pakai langsung begini. Kenapa begini sih? Kayak cacar monyet kita punya muka. Iya, kata-kata ini di badanku. Semeramen, kasihan. Bagaimana ini solusinya? Ambil pianomu. Itu menjual kamu desa. Kalau ada yang masuk ditawarkan produk di kampungnya kita, kau lihat-lihat juga. Jangan kau tergiur dengan harga murah. Lihat itu kau punya muka. Kita jadi korban semua. Bagaimana ini solusinya? Kita mau setirika kita punya wajah. Tidak mungkin. Kamu apa? Makanya Bu Desa, jangan kau tergiur dengan barang diskon. Iya, Dede, katanya orang kaya. Ih.